Amuk massa menginginkan Ashgawatar untuk angkat kaki dari Mempawah tak tertahankan. Meskipun Bupati dan jajaran Forkopimda turun langsung ke kerumunan masyarakat, namun tak mampu meredam emosi warga. Massa yang jumlahnya ribuan mulai merengsek dari sisi barat basecamp Ashgawatar yang terdapat di Desa Moton. Tak lama berselang usai penyampaian bupati, massa lalu melempari kem menggunakan kayu dan batu. Setelah itu, mereka merengsek dari sisi barat base camp sempat ditahan oleh aparat kepolisian dari Brimob dan TNI. Namun, arus massa terus memasuki lokasi. Kalah jumlah massa, aparat keamanan pun tak bisa menahan. Mereka dengan leluasa merusak kem dan fasilitas yang ada. Tak lama kemudian, muncul kobaran api dari kem paling tepi. Tak puas sampai di situ, massa langsung merusak dan membakar kem-kem lainnya. Sehingga dalam tempo 1 jam seluruh bangunan habis. Hanya menyisakan 4 bangunan yaitu aula, ruang makan, musola, serta 1 basecamp tempat tinggal. Tak berselang lama, kemudian datang bus dan truk untuk mengangkut ratusan anggota Ashgawatar yang tersisa. Meskipun harus berdesakan, terlihat anak-anak, wanita, dan orang tua dengan raut wajah ketakutan naik ke kendaraan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Mempawah. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Rahmat Wayabong melaporkan.